Rafidah juga bimbang ada pihak di kalangan guru yang menyebarkan propaganda politik pada pelajar. Who are you trying to fool? Hari ini, pelajar-pelajar ni, mereka ni terdedah dengan social media. So, dalam dunia tanpa sempadan ni, mereka amat mudah dipengaruhi oleh social media. So, apa yang akan berlaku sekiranya guru dibenarkan berpolitik ialah guru boleh betulkan keadaan itu. You know, bila pelajar terdedah dengan social media ni, mereka akan terdorong untuk mempercayai benda-benda yang tak betul. Dan mereka nanti akan ditanam dengan bibit-bibit kebencian terhadap kerajaan, terhadap kaum lain dan sebagainya. Jadi peranan guru ini adalah untuk membetulkan keadaannya. So don't worry about teachers being allowed to get involved with politics. Sebenarnya peranan guru amat penting dalam pembinaan negara bangsa ini. Jangan bimbang.